killing time. You and I, hours, minutes, days and nights, trading all of our deadlines for conversations over wine. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat another Shopee haul. Shopee haul kali ini adalah rompi rajut. Harganya mulai dari 70 ribuan sampai 100 ribuan aja. Jadi kalau kalian penasaran kira-kira kualitas dan modelnya kayak gimana aja, kalian stay tune terus. Kalau kalian kepo nih aku beli kaos ini di mana, aku udah pernah buat Shopee haulnya juga. Nanti akan aku taruh linknya di sini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua video ini. And with without further ado, let's get started. Item pertama aku belinya di Chico Ismi. Nanti akan aku taruh nama tokonya di sini. Untuk modelnya sendiri dia tuh model apa fast rajut gitu yang ada talinya gitu di samping. Materialnya itu dia rajut. Untuk size-nya ini dia all size, LD-nya itu tuh 100 cm. Jadi mungkin masih bisa muat sampai size XL lah ya. Nah, kayak gini. Dan harganya 70.000 aja. 69.900 ya kalau di tokonya ini 69.900. Menurut aku ya materialnya sendiri dia ini tipis ya, rajut yang tipis. Jadi jangan berharap ini bakalan tebel dan high quality. Karena menurut aku ini rajutnya dia tuh jarang-jarang banget nih. Kalau kalian bisa lihat tuh, dia ngebayang rajutnya tuh bukan rajut yang padat gitu. Ya, jadi menurut aku rajutnya kurang high quality. Jadi waktu pertama kali nyampe aku kira ini bakalan kayak luntur atau kayak gimana kan. Terus makanya aku cucinya aku pisah. Tapi ternyata katanya nggak luntur. Masih aman, jadi ini nggak luntur. Tapi bahannya tuh tipis ya, rajutnya itu nggak padat. Dan jahitannya pun kayak ya udah, jahitannya tuh yang kayak kurang rapi sih menurut aku. Yang kayak aku sih nggak puas ya sama jahitannya. Tapi aku nggak tahu nih karena aku belum cobain kan. Jadi kalau dicobain kira-kira bagus apa enggak, we'll see. Ya, tapi so far dia kayak gini modelnya. Jadi nanti kamu kayak pakai daleman kaos atau pakai daleman kemeja itu juga bisa banget. Atau mau kayak gini doang, jadi dalamnya tank top gitu bisa. Next, dua item yang aku beli ini di toko yang sama. Nama tokonya itu Knit Me. Nanti akan aku taruh namanya di sini. Item pertama yang aku beli di Knit Me adalah tada! Ya, ini itu namanya Sila Fest. Ini Sila Fest, aku ambil yang warna sand. Dan ini tuh size SM. Bahannya akrilik dan harganya itu Rp130.000 ya. Lebih mahal daripada yang tadi aku tunjukin. Ya hampir dua kali lipat lebih mahalnya. Tapi guys, kalau kalian mau dapat kualitas yang lebih high quality, kualitasnya tuh hampir sama kayak yang ada di mall-mall dengan harga Rp130.000, menurut aku ini benar-benar worth it. Karena lihat deh perbedaannya tuh, ini tuh rajutannya lebih padat daripada rajutan yang tadi pertama kali aku kasih unjuk tuh. Ini ngerawang kan, kalau ini tuh enggak ya, rajutannya beda banget. Ini tuh rajutannya jarang-jarang, sedangkan kalau yang ini rajutannya tuh padet, jadi lebih high quality dari segi kalau dipegang pun juga lebih apa ya, lebih kelihatannya lebih mahal gitu, kayak baju-baju yang biasa ada di Pull and Bear, Zara gitu ya. Aku pegangnya tuh rasanya tuh kayak gitu gitu. Tapi kalian cuma beli ini dengan harga 130. Jadi menurut aku kalau kalian emang mau nyari yang bagus sekalian, menurut aku ambil yang di Knit Me ini gitu ya. Karena menurut aku ini bahannya oke, jahitannya juga rapi banget ya, nggak ada jahitan yang kelebihan atau yang keluar-keluar gitu. Sedangkan kan yang tadi 70.000 itu dia jahitannya rada berantakan. Jadi emang harga tidak pernah bohong guys. Dia modelnya tuh crop gitu, aku suka. Ya nanti aku bakalan cobain. Ini bisa banget dalemannya kaos atau kayak kalian mau pakai kayak gini aja juga bisa banget. Ini harga Rp130.000. Ini sumpah ya, kalau masuk Zara atau masuk Stradi, Berska gitu-gitu, ini udah Rp500.000an lah. Yakin banget aku. Dan ini lokal gengs, proud banget sama produk lokal. Masih di toko Knit Me, aku beli Narifas. Namanya tuh Narifas, aku ambil yang warna light grey. Lihat deh warnanya cantik banget ya. Ini size SM, bahannya akrilik ya, sama kayak yang sebelumnya aku kasih lihat ke kalian. Untuk harganya sendiri dia harganya lebih mahal, harganya Rp140.000. Bahannya oke banget, rajutannya high quality banget. Bahannya jauh lebih tebel daripada yang item tadi aku kasih unjuk ya, dua item ini bahannya jauh lebih tebel, jauh lebih high quality. Karena ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, harganya juga lebih mahal kan.
Tapi dengan harga segitu ya, dengan harga 130, harga 140, dapat kualitas yang kayak di Zara, di Mango gitu, ini worth it banget sih guys, beneran deh. Untuk sizingnya sendiri, yang SM itu LD-nya 55 cm, panjangnya 58, bagian depan, bagian belakangnya 70. Dia tuh kayak bagian belakang sama bagian depan lebih pendek, bagian depan gitu. Ya, jadi bener-bener cakep itu ya, dia bisa banget dipakein kaos dalamnya atau dipakein kemeja juga gitu, kayak yang kekinian ya kan. Rompi-rompi yang aku beli di Knit Me ini benar-benar high quality banget. Aku nggak nyangka ya bakalan sebagus ini, tapi sebenarnya aku udah feeling sih ini bakalan bagus. Proud to be local ya, support produk lokal guys, ini benar-benar produk lokal, dibuatnya tuh di Bandung. Aku jadi makin bangga gitu loh sama produk-produk Indonesia tuh udah makin kece-kece ya, nggak perlu beli-beli impor-impor ya kan. Okay guys, that's it for today's video. Semoga kalian suka sama pembelian aku kali ini. Komen di bawah favorit kalian dari 3 vase yang aku kasih unjuk tuh yang mana, dan jangan lupa request ya di comment section kalian mau aku buat Shopee haul apa lagi. Okay? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua video ini, and thank you guys so much for watching. Bye bye.